Ayo jom, ayo jom. Ayo jom, ayo jom. Bentar ya. Ayo, ayo, ayo. Cepat, ayo, cepat. Jadi bawain botol minumnya. Di sini ya sama pengacara. Kita gimana tuh? Ntar aja baru kita anu kali ya. Setelah pulangnya ya. Masih ya. Tapi kan ini aja ntar persiapan gimana? Jadi hari ini aku mau ngapain? Ini aku mana? Ini aku mana? Apa? Ada di dalam tas. Agendanya apa kak? Ini hari ini datang. Di sini nggak bagusnya di tempat. Di situ, di situ. Di atas, di atas. Sini aja. Oke, jadi hari ini aku didampingin sama Bang Jamal SH, tim lawyernya dari Bang Milano Lubis. Sebenarnya pengacara aku Maci juga masih gitu. Jadi menepis kabar kalau Maci ya bagi tugas. Jadi menepis kabar kalau Maci mundur dari jadi pengacara saya itu tidak benar ya. Jadi hari ini kita berkolaborasi, alhamdulillah Bang Jamal juga mendampingi. Hari ini kita akan membuat laporan. Jadi hari ini kita memenuhi undangan klarifikasi dari cyber Polda Metro Jaya terkait dengan LP kami beberapa waktu yang lalu. Jadi LP-nya itu tentang UIT ya Bang ya? Ya UIT, pencemaran nama baik. Intinya saudari MI itu memfitnah saya, menduga, diduga memfitnah saya, katanya semua penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada saya itu saya nyogok, nembak gitu. Jadi saya di sini akan melaporkan saudari MI untuk itu, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ungkapkan di instastory-nya seperti itu. Persiapannya itu seperti apa nih kak hari ini? Persiapannya kita sudah membawa bukti-bukti, bukti-buktinya semua udah lengkap. Apa aja kak? Apa aja kak? Capturean, screen capture, record semua udah kita siapin. Oke. Oke, nanti hasilnya kita ini sebentar kok.